Saya ingat kali ini Jemaah Menteri Perpaduan yang kita ada sekarang ini memerlukan lebih banyak kolaborasi dan juga koordinasi di antara kementerian-kementerian. Jadi saya, selain daripada perkara asas lah, maksudnya Kementerian Ekonomi sudah pasti kena pastikan bahawa kita ada perancangan untuk melonjakkan aktiviti ataupun kegiatan ekonomi tertentu yang membawa lebih banyak nilai tambah. So banyak perkara sebenarnya yang saya juga perlu lihat dan tengok dan duduk bersama dengan pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Kesihatan itu, dan kita lay out apa masalah sebenarnya dan apa yang kita perlu lakukan untuk tambah baik, dan juga mungkin ada perkara-perkara baru yang kita boleh perkenalkan dalam sistem perkhidmatan kesihatan kita. Ya, saya nampak memang portfolio ini mempunyai tanggungjawab yang cukup berat dalam keadaan ekonomi sekarang, dan masalah yang kita hadapi. Saya tahu bahawa banyak rungutan daripada pengilang-pengilang dan juga daripada pelbagai sektor yang lain yang mengalami kekurangan pekerja. Itu saya nampak dengan jelas. Jadi masalah itu adalah masalah yang bukan mudah untuk diselesaikan, tetapi saya akan berusaha secara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyertai barisan Jemaah Menteri beliau. Saya akan cuba yang terbaik untuk kita pastikan supaya urusan mentadbir negara akan dibuat dengan terbaik yang mungkin, insyaAllah.